Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Kalimantan Tengah, Haji Tantawi Jauhari Sofyan mengatakan, para jurnalis khususnya yang tergabung dalam organisasi IJTI harus lebih kreatif dan inovatif dalam mendukung pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai daerah destinasi wisata. Hal tersebut dikatakan Tantawi saat memberikan materi pada temu lembaga dan silaturahmi Lembaga Penyiaran tahun 2019 yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Palangkaraya, Senin pagi. Menurut Tantawi Jauhari, IJTI Kalimantan Tengah selama ini sangat intens dalam membantu pemerintah daerah setempat menuju Kalteng berkah, terutama terkait dengan potensi budaya dan pariwisata di Kalteng yang masih belum digarap optimal. Karena itu, IJTI Kalteng secara rutin melakukan studi banding ke daerah tujuan wisata yang dikenal mempunyai ragam budaya. Di antaranya mengunjungi daerah wisata Bali, dan baru-baru tadi pengurus IJTI Kalteng kembali melakukan studi banding ke daerah tujuan wisata DI Yogyakarta. Dan beberapa mitra kerja, seperti pada tahun 2016 Kalteng dinyatakan new balik 11, kita langsung 2016 akhir kita mengadakan kaji banding ke Bali. Bagaimana Bali menyiapkan infrastruktur wisata sehingga Bali itu betul-betul jadi objek wisata terkenal. Kemudian kemarin pada bulan ini juga pada 2 bulan lalu. Tantawi menambahkan tujuan melakukan studi banding ke daerah tujuan wisata di Bali dan DI Yogyakarta tersebut hasilnya akan dipresentasikan kepada pemerintah daerah setempat sehingga dapat memberikan motivasi untuk mengembangkan potensi wisata dan budaya masyarakat di Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Ipansa dan John Lee Runtu, Jurnal TV.